mesin inovasi ekrol Gapit Semprong untuk juragan Sulala di mana man? Lali nih aku Bojonegoro ya, Jawa Timur. Bojonegoro kelihatannya, oke. Kurang lebihnya begitu ya, nanti kalau salah kota dimaafkan, tapi kelihatannya yang pasti Jawa Timur. Udah ready, hari ini mau dikirim, mau dikemasi dan dipaket. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau dibuatkan semprong atau gape itu kan lumayan encer kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan, tapi kalau nanti penggunakan itu ekrol kurang tepat, karena apa, ekrol lebih lebih kental, artinya dia harus langsung ditaruh di cetakan kayak gitu. Jadi kalau hanya semprong gapet itu bisa. Nah, ini saya review dulu. Kali ini warnanya coklat dan cetakannya ada 8. 8 jadi 8 biji seperti ini. Untuk pengapiannya ada di bawah seperti ini api melingkar, jadi seluruh elemen itu kena semua. Terus ini dibuat seperti open, artinya panasnya akan merata di dalam itu, jadi opennya seperti itu. Nah, untuk regulatornya sudah dipasang. Untuk pemasangan harus ini dikasih apa namanya ini, kasih ruang untuk udara, jangan terlalu full ke atas, nanti malah apinya terkecil dan merah. Dan untuk tutorial apa namanya, tutorial pemasangan dan lain-lainnya bisa dilihat di video-video saya yang lain. Nah, seperti ini ini pendek aja untuk juragan Sulala yang ada di Jawa Timur. Biar dia dikemasin, nanti untuk pengemasan juga ada video yang lain. Masih tetap di ini, di Widya Jaya Logam, sudah berputus, besoknya putus stop.